Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Sebab itu Allah sebut sendiri. Please subscribe my channel. Thank you. Sebut sendiri dalam surah Al-Isra, benar-benar kami jadikan peristiwa ini sebagai satu fitnah. Fitnah ni ujian. Linnas. Kamu percaya ke tidak? Kalau percaya namanya beriman. Tak percaya kufur ataupun kafir. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita kena gilak balik yang namanya iman ni. Menggilak iman, mengasah iman, menyubur, menjaga iman. Sebab bila kita tak didik dengan iman, nanti dia akan masuk satu fahaman dipanggil fahaman madiyah kan. Fahaman kebendaan. Dalam kepala kita ni semua benda, tak nampak dah ghaibiyat, tak nampak dah dosa, pahala. Perjuangan kita, perjuangan benda. Kita menilai seseorang berdasarkan benda. Oh, kereta dia besar. Oh, rumah dia besar. Oh, pangkat dia besar. Kita pun muliakan dia. Semua jadi benda. Hari itu kita dikejutkan anak Melayu jadi ejen Mossad. Dibayar RM120,000 sebulan. Nampak? Duit telah menguasai sampai tak ingat dah apa. Sampai gadai bangsa, gadai agama. Material, kebendaan punya pasal. Dia kena tanam balik iman, iman, akidah.